itulah mereka ni di nobatkan sebagai juara MPL PH. Ini yang merisaukan disebabkan daripada sudut drafting, daripada sudut gameplay mereka dah pun menunjukkan pada tahap yang tertinggi di mana Falcon masih lagi belum mampu untuk memberikan respon terhadap perkara tersebut. Ya, benar sekali. Kita akan mulakan game kedua kita dengan drafting yang telah pun dibentangkan adakah ianya akan menjadi pantas seperti game pertama tadi apabila bukan setakat banning, pemilihan hero pun cukup laju untuk kedua-dua pasukan. Moskov, Harith, Roger antara hero-hero yang boleh diletakkan di bahagian gold lane telah dikeluarkan terlebih dahulu dan membenarkan Falcon membuka pembicaraan kita pada hari ini dengan penggunaan Angela. Tapi itu sahaja, Valentina dibawa masuk bersama-sama dengan Baxia. Tapi adakah sekali lagi kita akan melihat kombinasi Angela Faramis dibawa masuk pada hari ini? Dan ianya kita tahu cukup menjengkelkan untuk memastikan damage dealer musuh sentiasa berada dalam keadaan yang cukup-cukup selamat. Jadi ini satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh pasukan Myanmar. Falcon, adakah mereka nak menggunakan strategi ini ataupun tidak? Saya rasa sebab itulah tim Liquid PH mendapatkan Valentina terlebih dahulu. Andai kata Falcon nak bawa masuk Faramis Angela dengan kombinasi ini, at least mereka boleh mencuri salah sebuah ultimate daripada tangan Falcon Esports itu tersendiri. Namun, walaupun adanya ancaman IMU itu, tapi saya masih lagi yakin dengan kekuatan double support Falcon Esports ini. Cuma bezanya kali ini, mereka dapatkan CC terlebih dahulu. Saya lebih gemar kalau mereka dapatkan Baxia ataupun hero yang keras. At least ketahanan yang ada pada hero tersebut boleh digandakan lagi dengan benteng pertahanan ataupun lapisan nyawa yang seterusnya. Sekarang ini boleh saja mengambil Yuzhong, di mana ini juga akan memberikan gangguan kepada sesiapa saja damage dealer yang ingin dibawa masuk oleh pasukan Falcon. Tapi nampaknya Edith yang diutamakan terlebih dahulu, mungkin memberikan fokus lebih lagi untuk berhadapan dengan siege composition disebabkan jungler untuk pasukan Falcon dalam situasi sebegini wajib untuk menjadi tank ataupun utility. Benar sekali, Nan. Kita lihat pengeluarannya seterusnya. Chang'e dikeluarkan, tidak mahu ada cheese-cheese threat dilaksanakan oleh pasukan Falcon Esports. Sedangkan mereka dah ada bugs, ya. So, jadi total exposure tu sebenarnya boleh saja menidakkan damage daripada Meteor Shower. Tapi still, it's going to be quite tough untuk mereka berhadapan dengan attack speed yang dimiliki oleh Chang'e tersebut. Pemilihan gold lane ketika ini untuk team Liquid PH, kalau semua banyak dikeluarkan, still, benda kita boleh harapkan kepada Beatrix beliau yang pun kita dah lihat tadi cukup cemerlang gameplaynya. Ya, sebab kita boleh katakan apabila adanya Dada Swarm, AOE damage akan menjadi gangguan yang besar. Jadi antaranya adalah Nathan, Cloud, Beatrix mampu untuk memberikan gangguan sebagai goal laner ataupun marksman untuk memikul tanggungjawab tersebut. Jadi itulah sebab kenapa Nathan di-ban keluar oleh Falcon. Dan sekarang ini kalau mereka risau tentang mobility, Cloud juga boleh dipertimbangkan. Ya, benar sekali. Dan membenarkan sekali lagi, Manicuity banyak lagi pilihan untuk goal lane beliau. Manakala untuk Falcon pula, kalau mereka mengeluarkan satu lagi marksman dekat sini, ianya seolah-olah menikam diri mereka juga sebab mereka tak ada lagi a pure goal laner di tangan mereka. Anda kata mereka nak lakukan flex, meletakkan CC di bahagian kulit tersebut. Tapi apa yang dikatakan ataupun diungkapkan oleh Karakuri itu tepat dan benar. Cloud yang diberikan keutamaan buat Benny Cutie. Dan sekarang ini adalah apabila EXP laner masih lagi terbuka untuk tim Liquid, Xbox nampak seperti pilihan yang cukup-cukup baik berdasarkan situasi di bahagian depan. Tapi nampak tidak, lampu-lampu sebab mereka nak terus lompat kepada bahagian belakang dan juga memberikan gangguan kepada body. Dan sememangnya apabila Babel's Fighter, Raging Slash, body tak boleh nak lakukan apa-apa. Benar, benar sekali. Walaupun adanya Heart Guard, walaupun adanya Nether Realm, agak sukar sebenarnya untuk Brody itu nak bernafas dan juga stay alive supaya dia mampu keluarkan damage daripada Town Apart Memory-nya. Dan saya menjangkakan akan adanya Sky Piercer supaya dia boleh securekan kill itu dengan lebih tepat. Namun, tim Liquid PH, sekali lagi kita dah akan dapat lihat bagaimana sebuah pasukan berhadapan dengan Faramis ini. Setakat ini tak ada lagi pasukan yang mendapatkan kemenangan sepanjang saya mengulas SPS ini. Jadi mungkin ini akan menjadi perubahan yang pertama bagaimana tim Liquid PH ada cara
nak lawan dengan Faramis di bahagian tengah. Sejujurnya tak ada masalah sebab kita bincangkan untuk menghadapi Netherstorm yang anda perlukan adalah AOE burst damage yang besar. Adanya Blazing Duet, adanya Raging Slash daripada tim Liquid Filipina sepatutnya tak menjadi masalah. Tapi itu kita kena saksikan di dalam Land of Dawn. Adakah ianya akan terjadi ataupun tidak? Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan game kedua. Falcon menentang tim Liquid. Ini merupakan perlawanan yang kedua, game yang kedua di antara kedua-dua pasukan ini dan skor terkini. Tim Liquid 1-1 manakala Falcon Esports belum lagi mencatat mata pertama mereka. Ini telah pun bermula daripada sudut late game potential disebabkan kedua-dua ada pure marksman dekat sini kali. Namun, siapakah yang awak akan pilih lebih kuat di fasa tersebut? Kalau saya, saya lebih gemar kepada body disebabkan tuan nampak memory lebih mudah lagi nak digunakan berbanding dengan Blazing Duet. Tetapi dalam situasi di mana power spike gold laner lebih kurang sama, ianya bergantung kepada adakah ruang untuk melakukan damage lebihkan ataupun tidak. Itu yang lebih penting lagi dan itu yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli pasukan kedua-duanya. Benar. Apabila dah capai late game, sudah semestinya tak kiralah Brody ataupun Cloud, pasti dah ada damage yang cukup untuk dileburkan ke atas pasukan pihak luar. Tapi apa yang mereka perlukan adalah ruangan tersebut. Dan sekarang ini, sebab pasal ruang, ruang telah pun dijumpai oleh Dex dan juga Carl TZ sementara tadi bergelutan sedikit di kawasan Scavenger Crab di bahagian bawah ini. Tetapi fokus yang lebih utama adalah apabila Turtle ini muncul dan sudah semestinya level 4 wajib dicapai oleh kedua-dua EXP laner ini. Untuk Wilmik dan juga Sandford, di mana berdasarkan kedua-dua hero ini, Bebas Fighter dan juga Raging Slash daripada Sandford cukup-cukup penting untuk memberikan high ground kepada tim Liquid mendapatkan Turtle yang pertama yang di mana sekarang ini akan menjadi rebutan kedua-dua pasukan. Dimulakan oleh Dex. Dan sekarang ini JP dan juga Sanji juga dalam perjalanan. PX7 Wemik juga baru saja tiba di kawasan tersebut. Benar. Masih lagi berdansa, masih lagi bersiasat terlebih dahulu. Terus saja hard guard dikenakan ke atas Royal Man. Tapi lihatlah onward dan kecantik yang cantik daripada JP. Sanji akan mendapatkan kill ke atas Dex terlebih dahulu. Netherrealm telah pun dibuka. Royal Man berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan ke atas JP sebentar tadi. Tetap masih lagi belum dimiliki oleh mana-mana pihak ketika ini. Kid X akan undurkan diri mereka terlebih dahulu. Carl TZ yang akan securekan turtle itu disebabkan Dex tiada di dalam medan pertempuran setelah dikorbankan sebentar tadi. Satu pelanggaran daripada Carl TZ, tetapi Netherrealm sekali lagi akan menyelamatkan rakan beliau iaitu Kid X setelah Carl TZ mungkin tersilap langkah sedikit. Ini adalah pergaduhan Netherrealm, terutamanya apabila ada Faramis, ada Valentina. Jadi ianya bergantung kepada siapakah yang akan menghasilkan skill set terlebih dahulu. Dan daripada sudut AOE damage, kita boleh katakan untuk Falcon Esports sebenarnya agak kurang. Jadi mungkin Netherrealm daripada tim Liquid Filipina akan memberikan impact yang lebih besar lagi pada fase late game nanti. Dia akan jadi berkurangan kalau Benny tidak ada dalam teamfight tersebut disebabkan beliau adalah salah sebuah tujuan utama daripada sudut sumber damage itu. Kalau tak ada beliau, memang benar apa yang dikatakan oleh Karakuri. Agak sukar untuk mereka nak leburkan Netherrealm daripada Liquid PH. Kalau tidak pun terpaksa bergantung kepada Epizor Ruff daripada Dax untuk melakukan tugasan tersebut. Tetapi ianya bukanlah boleh dilakukan secara serta-merta dan pada bila-bila masa. Dax pastinya perlu menantikan nyawa beliau untuk rendah sebelum mengeluarkan damage yang lebih tinggi lagi. Jadi ianya cukup situational bilakah Dex mampu untuk melakukan tugasan tersebut. Sekarang ini memberikan sikit sebanyak fokus kepada Benny QC dan juga Benny di bahagian atas. Flicker onward digunakan oleh JP tapi hasilnya tidak membuahkan sebarang kutipan kill ke atas Benny. Mampu untuk melarikan diri dan masih lagi memegang flicker di tangan diri beliau tersendiri. Di bahagian bawah masih lagi bergaduh di antara Sanford dan juga Royal Mip. Ada pertumpahan darah di kawasan tersebut. DX7 akan cuba masuk hanya menghantarkan Ghostbuster sahaja di mana tim Liquid PH sedar akan gerakan tersebut. Tetapi kalau kita melihat perbezaan EXP laner sekarang ni, Sandford berada di bahagian hadapan daripada sudut level menunjukkan beliau dalam situasi yang lebih selesa lagi, terutamanya apabila darah pun berjaya untuk mendapatkan kill untuk beliau. Namun begitu, Wilmik juga mempunyai kill di dalam tengah beliau. Sekarang ini perebutan untuk Turtle yang seterusnya. Cantik apa yang dilakukan oleh JP sebentar tadi, tapi kedua-duanya membuka Netherrealm terlebih dahulu. Tapi Sanji menyimpannya dengan lebih lama lagi, akan menjatuhkan Royal Mail. Sebuah pergaduhan yang cantik. Kalau Fizi telah dikorbankan dan Turtle akan dimiliki oleh Dex sebentar tadi.
Dan begitu juga satu lagi mangsa keadaan, iaitu Sanji. Walaupun memegang NetherRealm lebih lama, tapi Falcon Esports yang jumpa ruang untuk memenangi team fight tersebut. Ya, terutamanya daripada Dax yang begitu bersabar menantikan episode off untuk digabungkan bersama dengan Retribution, membenarkan mereka untuk mendapatkan objektif. Falcon Esports kali ini berada di bahagian harapan daripada sudut gol pada permulaan game sebanyak 1,000 gol. Benar sekali, kita lihat bagaimana corak permainan daripada pasukan Falcon Esports begitu baik sekali. Sedar akan kekuatan tim Liquid Page dengan adanya sumber skill yang lebih kurang sama seperti mereka dengan NetherRealm tersebut. Itemization ada sama-sama tak conceal daripada GP. Sedar ada Dex dekat bahagian bawah, jadi mereka tidak mengambil keputusan untuk melakukan serangan ke atas kawasan tersebut. Malah di bahagian bawah pula yang diberikan fokus, Royal Milk telah pun terkorban. Kaltrizi berfikir sebentar untuk masuk, tetapi apabila kena puppet on stream, tidak meneruskan perjuangan. Malah Sanji yang akan cuba untuk clearkan minion wave ini, membenarkan Sanford untuk mendapatkan turret pertama milik Falcon Esports. Dah ada hard guard dah tadi untuk menyelamatkan JJ ataupun Royal Milk, tetapi masih lagi tidak mencukupi apabila Sanford dah pun mempunyai hunter strike. Sekarang ini situasi di bahagian atas, nampaknya menara ini akan berjaya dibalas semula oleh Falcon Esports. Bijak untuk JP tak terus lakukan team fight, tak lakukan serangan sementara tadi disebabkan kekurangan manpower dan juga damage tak cukup lagi di tangan Benny Guilty. Jadi mereka biarkan saja, tak perlu kita nak berusaha untuk mempertahankan karet yang sudah semestinya telah jatuh ke tangan Falcon Esports. Tapi kelebihan kawalan map lebih lagi kepada Falcon Esports tadi disebabkan auto-attack di bahagian tengah juga dah pun dilenyapkan sebentar tadi, dan ini membenarkan Falcon Esports untuk bergerak dengan lebih agresif lagi kepada bahagian side lane. Namun begitu, tim Liquid Piyuna bermain dengan cukup berhati-hati buat seketika waktu ini, di mana mereka kena fokus kepada turtle yang terakhir. Kali ini onward dikenakan ke atas Royal Milk, terus saja hagat dikenakan. Serangan balas akan dikenakan ke atas JP. Sanford membuka Braver Spider dan terus one versus Sestri sekarang ini usir keluar Benny daripada teamfight, di mana NetherRealm telah dibuka untuk kedua-dua pasukan menambahkan satu lagi lapisan nyawa. PX7 yang akan mendapatkan kill ke atas Sanford, dan kini Falcon Esports ada manpower yang berlebihan untuk memberikan serangan balas ke atas Sanji. Flicker dibalas Flicker sebentar tadi, di mana Shadow Stamping tidak mampu digunakan untuk menarik Sanji di kat bahagian belakang. JP akan meneruskan lagi perjuangannya. Lihat bagaimana Benny QT masih lagi memegang Blazing Web pada saat yang terakhir ini. Kal TZ kekalkan fokus untuk mendapatkan turtle tersebut, tetapi Falcon Esports akan mendapatkan kutipan kill yang berlebihan. Benny QT sekarang ini masuk dengan Blazing Web dan juga BMI-nya untuk melarikan diri. Adakah beliau berjaya ataupun tidak, akan dikenakan Energy Eruption, dan juga Dex akan mendapatkan kutipan kill tersebut. Diteruskan lagi dengan Benny, mega kill di tangan beliau. Sanford seorang diri, tetapi seperti basic math, satu lawan dengan empat, satu akan tertumbang. Sekarang itu sahaja, Falcon Esports akan meluaskan lagi kelebihan mereka dengan berjaya untuk mendapatkan inner turret di bahagian tengah pada minit yang ke-8. 10 kill berbalas 4. Falcon Esports sedang membalas dendam untuk game yang pertama. Seperti yang saya dah katakan sebentar tadi, walaupun adanya jawapan counter ke atas Faramis dengan kecurian ataupun pencurian IMU, saya masih lagi tetap percaya dengan double support meta daripada Falcon Esports yang telah dilaksanakan oleh mereka cukup cemerlang, memahami job desk dan mengetahui bagaimana mereka nak kiting juga di antara satu sama lain. Dan sekarang ini, tim Liquid Page kena cari cara bagaimana mereka nak menguratkan langkah comeback mereka, kerana Falcon Esports sedang mendominasi. Dan kita juga kena lihat di mana perbezaan goal laner kedua-dua pasukan. Di mana daripada waktu kini, Benny nampaknya mempunyai damage output yang lebih tinggi lagi, terutamanya apabila dah pun menyiapkan Sky Piercer, Malefic dan juga Demon Hunter Sword sebentar tadi. Kenapa? Disebabkan beliau di tangga yang pertama di dalam goal leaderboard kita sebanyak 7,000 gol. Kalau nak bandingkan dengan goal laner musuh iaitu Benny Kriti, 6,000 gol. Perbezaan sebanyak 1,300 buat ketika ini. Dengan 5 kutipan kill di tangan Benny tanpa sebarang kematian, itemization yang telah dilengkapkan pun Sky Piercer, Malefic Roar, Demon Hunter Sword, bukan setakat physical penetration, malah hero-hero yang kebal seperti Baxia, seperti Lapu-Lapu yang ada spell them yang cukup tinggi mampu dileburkan dengan begitu sahaja tanpa sebarang masalah. Jadi masalah utama sekarang ni untuk team Liquid Page, sama seperti mana kita telah bincangkan, bagaimana mereka nak menidakkan NetherRealm ini supaya tak boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh Falcon Esports.
Dan itu yang menjadi terkekeh, terutamanya apabila team fight di kawasan Lord ini akan dimulakan oleh kedua-dua pasukan. Lord ini ditarik oleh Falcon Esports terlebih dahulu, memancing tim Liquid Pimpinan untuk keluar daripada kawasan persembunyian. Tetapi masih lagi kekal bersabar. Sanford telah pun tiba bersama-sama dengan Sanji di bahagian hadapan. KLTZ dan juga JP akhirnya mula melakukan pergerakan dengan adanya konsil. Cuba untuk masuk, tetapi dibalas pula oleh Falcon Esports mengundurkan diri mereka. KLTZ telah melakukan sebuah pelanggaran. Lihat bagaimana nyawanya telah dijatuhkan dengan begitu banyak sekali. Sekali lagi, Royal Milk akan diberikan hard gun. Apresa Serat akan mendapatkan kill ke atas JP sebentar tadi. Betty Cutie di bagian tepi mencari ruang nak membuka Blazing Duet, tapi tak jumpa ruangan tersebut. Sanford akan masuk, cuba sedaya upaya, tetapi cubaannya akan digagalkan dengan begitu sahaja. Lot tak dipuli reset. Nyawa masih lagi ada ketika ini, kurang daripada 6,000 saja, akan dikawal rapi oleh Falcon Esports dan mendapatkannya tanpa sebarang masalah. Sanji sedikit saja perlahan untuk mengenakan Nether Swarm sebentar tadi untuk menyelamatkan JP, dan apabila kalah daripada sudut jumlah secara tiba-tiba menyebabkan tim Liquid Filipina juga tak boleh nak mengambil risiko yang terlalu besar. Mereka terpaksa melepaskan lot yang pertama ini kepada tangan Falcon Esports, terutamanya apabila Sanford juga telah pun terkorban. Sekarang ini tim Liquid Filipina perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Falcon Esports pula targetnya pastinya adalah Inhibitor Turret. Benar sekali, lot akan mara di bahagian tengah. Lihat bagaimana pihak 7 mengeluarkan Ghostbuster daripada sayap kiri. Namun, tim Liquid PH dengan adanya damage yang cukup besar daripada Benny Cutie, tanpa sebarang masalah, mereka leburkan nyawa Lord yang pertama sebentar tadi. Tetapi, Minion Wave yang kedua telah muncul, akan dibersihkan rata oleh tim Liquid Filipina. Anda kata Falcon Esports menang, ya? Ya. Banlah, Farah. Banlah, Farah. Tolonglah. Mempunyai impak yang cukup-cukup besar di dalaman mana-mana pasukan yang memilikinya. Tetapi, Holy Defense daripada tim Liquid Filipina sebentar tadi yang berjaya membantu mereka melakukan pertahanan, yang berjaya untuk melindungi inhibitor mereka buat waktu kini. Memberikan sedikit sebanyak ruang bernafas kepada tim Liquid Filipina, tetapi ianya tidak mengubah nasib mereka yang sekarang ini masih lagi ketinggalan jika nak dibandingkan dengan Falcon Esports. Tapi persoalannya, adakah Falcon Esports akan berjaya untuk menembusi benteng pertahanan tim Liquid Filipina yang masih lagi kukuh? Lihat bagaimana sekebal-kebal KLTZ pun dia tak mampu nak menadah damage yang begitu banyak setelah Ghostbusters dikenakan, Energy Eruption dikenakan, Basic Attack daripada Royal Milk juga dikenakan, dan juga tak lupa kepada Physical Penetration dan juga DHS punya efek daripada Benny ke atas KLTZ. Lihat, Benny Gitty akan masuk mengejar PX7 sekarang ini, memerlukan satu lagi Basic Attack. Namun tidak cukup untuk mendapatkan kill ke atas Faramis. Kalau ada Sky biasa, habis-habis. Kalau ada Sky biasa, still saya tak cukup lagi untuk dapatkan kill tadi. Sekarang ini kalau kita melihat daripada sudut item, di mana Golden Staff, di Winter Sword dan juga Crystal Sight dah pun disiapkan oleh Benny Gitty. Tapi adakah Malefic Wall yang akan menjadi target beliau selepas ini? Manakala untuk Falcon Esports, untuk Benny, Steel Halberd juga dah pun disiapkan bersama dengan Adima. So ini akan menguangkan frontliner yang kebal tanpa masalah. Dan apabila digabungkan lagi dengan Sky Piercer, Torn Apart Memory, di mana semakin rendah nyawa musuh, semakin tinggi damage beliau. Sinonim untuk mengeluarkan damage burst yang begitu tinggi kepada tim Liquid Filipina. I mean, KX juga cukup kaya untuk seorang Roma sekarang ini. Dengan adanya Flash of the Oasis, begitu juga dengan Fleeting Time. Boleh membantu beliau untuk dapatkan hard guard berkali-kali ke atas. Untuk setakat ini, banyaknya diberikan kepada Royal Milk supaya dia boleh bergerak lebih agresif, sustain dengan lebih lama. Lot yang kedua telah muncul di bahagian atas pada minit yang ke-13 dan kedua-dua pasukan nampak gayanya telah bersiap sedia untuk melakukan penarian sekali lagi di kawasan Lot ini. Bermain tarik tali terlebih dahulu, melihat siapa yang menadah Lot di bahagian hadapan, menadah damage. Fredin, Dax nampak tak ada masalah untuk memikul tanggungjawab tersebut. Tetapi kelihatan semakin lama semakin sakit dia. Tak boleh tahan lama kan? Dulu boleh bergerak lama-lama main dengan Lot tersebut. Tapi sekarang ini Lot tak mahu digulung-gulungkan begitu sahaja. Physical penetration yang semakin lama semakin besar ditambahkan ke atas Lot tersebut. Lihat bagaimana Dax masuk. Energy Eruption tak berjaya untuk dikenakan ke atas ahli pasukan tim Liquid Pit. Tapi KLTZ yang tinggalkan Lock itu. Dan sekarang ini, mereka akan undurkan diri dengan adanya Nether Ramp sempat ataupun tidak. Mungkin KLTZ akan menjadi mangsa pertama dan
The only mangsa ketika ini, Benny QT pun sempat BMI untuk undurkan diri beliau terlebih dahulu. Bagaimana? Satu langkah kesilapan sahaja apabila Dex melepaskan Lord tu, sahaja Kau Tizi melihat peluang ruang untuk mencolik Lord tersebut. Agak bijak, agak pantas di melepaskan e-sports. Kesilapan tapi di bagian atas. Presence stress pun dikenakan terpaksa untuk mereka larikan diri. Tetapi itulah dia, efek Dawn About Memory bersamaan dengan Sky Piercer yang telah banyak stacking dia. Meleburkan nyawa Sanji sebentar tadi. Dan sekarang ini Falcon Esports yang hanya jadi 4 berhadapan dengan 3. Tapi lihat bagaimana Kaltizi telah hidup. Dan terus Falcon Esports undurkan diri mereka terlebih dahulu. Retribution dikenakan ke atas Benny. Tetapi Kaltizi tak boleh nak mengenakan stun ke atas diri beliau. Ini mungkin satu kesilapan. Kaltizi akan dikejar. Tiada lagi mobility untuk melarikan diri. Dawn About Memory juga telah dikenakan. Namun Kaltizi, nyawa masih lagi tebal, moto masih lagi hidup. Minion Wave untuk Tilikit Pipina juga telah pun sampai di bahagian bawah. Dan terus saja Kid X ditugaskan untuk melakukan pertahanan. Ini attack Ibihan Angela. Balik rumah pun tak apa, melakukan Clean Wave. Boleh saja menggunakan Hagat untuk hadir semula di dalam teamfight berhadir di kawasan yang berbeza. Sekarang ini 14 berbalas dengan 4. Perbezaan gol sebanyak 6,000 gol. Perbezaan yang cukup besar. Tetapi tim Liquid Pipina juga semakin lama semakin menunjukkan keyakinan mereka untuk berada di bahagian hadapan. Dan arkah mereka dah bersiap sedia untuk melakukan serangan balas? Benny QT masih lagi belum menyiapkan Wind of Nature buat waktu ini untuk melakukan outplay, untuk melakukan serangan balas terhadap ini. Sebab kita dah berbincang, kedua-dua gol liner ini ya mempunyai kekuatan yang agak sama rata pada fasa late game. Tetapi siapa yang mempunyai ruang melepaskan damage, itu yang akan menjadi penentu gol liner mana yang lebih kuat lagi. Dalam banyak-banyak pemain gold lane ataupun marksman, antara yang paling ada kesabaran yang tinggi merupakan Benny QT sebenarnya. Dia sentiasa akan tunggu saja di dalam bush ataupun dekat bahagian belakang supaya waktu ataupun peluang yang sesuai itu muncul, barulah dia masuk dengan blazing duetnya untuk meleburkan nyawa ahli pasukan pihak lawan. Tetapi sepanjang game ini berlanjutan, sepanjang 17 minit telah berlalu, belum lagi kita lihat Benny QT keluarkan damage output yang sudah semestinya ada di tangan beliau. Karakuri, 3 serangkai itu dah disiapkan. Malefic Raw juga ada. Wind of Nature juga ada. Jadi dalam banyak-banyak waktu sekarang ini, beliau harus beranikan diri untuk keluarkan damage output yang beliau ada. Dan beliau akan beri sebab Wind of Nature adalah item terakhir baru saja disiapkan oleh beliau. Dan sekarang ini seperti yang awak katakan, green light untuk beliau melakukan gerakan yang lebih agresif. Tetapi beliau juga memerlukan rakan beliau melakukan set up supaya lebih mudah lagi untuk melakukan tugasan tersebut. Sekarang ini, perbuatan untuk Lord. Royal Milk terus saja diberikan bantuan daripada Hardguard akan menghalang penggangguan Kaltizi untuk mara dekat bagian hadapan. Tapi dia cuba nak masuk juga ketika ini. Dax dia akan securekan Lord tersebut. Netherrealm telah dibuka sekarang ini. Benny akan mendapatkan kutipan kill yang pertama sebentar tadi. Tetapi dia telah pun ditumpangkan oleh Benny QT. Ruangan telah dicipta. Keberanian telah dicapai ketika ini. BMI dekat bagian hadapan. Kid X mampu untuk melarikan diri ketika ini. Lihat pihak 7 di kawasan tepi terpaksa menggunakan Shadow Stampede untuk melarikan diri beliau terlebih dahulu. Siap saja Wind of Nature. Terus Benny QT bermain dengan jauh lebih agresif bersama-sama dengan Sandport sebentar tadi melompat dive. Terus saja kepada kawasan Lord. Namun begitu, Falcon Esports masih lagi tetap berjaya untuk mendapatkan Enhanced Luminous Lord. Tetapi apabila ada dua ahli pasukan mereka terkorban, Lord ini tidak akan digunapakai secara sepenuhnya. Tapi tambah sebentar, flanking daripada Falcon Esports. Adakah ini perkara yang bijak? Kerana pihak Seven akan daripada meja begitu besar daripada Blazing Duet. Ada Netherrealm tetapi akan dileburkan terlebih dahulu. Benny QT akan undurkan diri mereka terlebih dahulu. Kaltizi di bagian paling hadapan sekali. Hardguard di atas Royal Mate untuk menyelamatkan dirinya. Namun pihak Seven yang terkorban di dalam kawasan tersebut. Tapi tidak mengapa, pasif ada, dia akan hidup semula tanpa sebarang masalah. Ya, namun begitu, adakah itu risiko yang perlu diambil? Terutama kita baru saja berbincang, dua ahli pasukan Falcon Esports sebentar tadi dah pun terkorban. Tetapi mereka tetap yakin cuba untuk memberikan gangguan kepada tim Liquid Pipina dan secara tak langsung hanya memberikan kill percuma kepada mereka. Dan ini adalah satu kesilapan saya rasa perlu dielakkan. Benar. Semakin lama game ini berlanjutan, bukan masalah damage, bukan masalah kekebalan, tetapi fokus dan juga disiplin yang akan dipertaruhkan sekarang ini. Penggunaan Netherrealm
penggunaan Shadow Stampede daripada PX7 juga akan memainkan peranan yang besar. Hard Guard daripada Kid X untuk diberikan ke atas siapa? Anda kata sekali lagi ke atas Royal Mate, apa yang dia boleh lakukan dengan lapisan kekebalan yang diterima melalui Hard Guard tersebut? Dah masuk ke dalam fasa late game, lihat kedua-dua gold laner, boots tak diperlukan sebab diganti dengan Sky Piercer akan memberikan mereka sedikit sebanyak movement speed. Tapi satu yang saya tak sabar nak lihat sekarang ni, Adin. Ya. Yeah. Di mana Sunfog dah pun mempunyai Winter Crown. Adakah momen kiting bait yang akan dilakukan oleh beliau untuk membazirkan skill set Falcon Esports? Terutamanya, saya pasti Sunfog ini adalah tugasan utama untuk membazirkan Nether's Realm daripada Falcon Esports. Kalau tak Nether's Realm, berjaya untuk menangkap Kid X juga memaksa Hard Guard digunakan juga adalah satu perkara yang berbaloi, tapi kita belum lagi saksikan. Itu barunya Sunfog, awak belum lihat kalau Benny KT buat Winter Crown sambil berblazing duet, ditekan Winter Crown untuk menidakkan segala bentuk crowd control yang akan dikenakan ke atas diri beliau. Tetapi sedikit itemization update di mana Brody, saya tak pasti dia jual apa, tapi telah pun membeli Blade of Despair sebentar tadi untuk menggantikan salah sebuah item di tangannya tersendiri. Begitu juga saya ada nampak Stalium Sight yang telah dibeli oleh JP sebenarnya untuk menambahkan enhance sedikit basic attack-nya ke atas pasukan pihak lawan. Pada minit ke-21 sekarang ini, kedua-dua pasukan sedang mengembara di kawasan Lord yang telah pun muncul di bahagian atas, kecuali Sanford sahaja berada di bahagian bawah. Ditugaskan untuk melakukan clearance wave di bahagian bawah, manakala Benefit ditugaskan untuk melakukan clearance wave di bahagian atas. Sekarang ini tugasan yang cukup besar kepada tim Liquid Filipina untuk menerokai push-push. Tetapi terus sahaja Kaltizi ingin mencari PX7 sebentar tadi. Netherrealm dibalas juga dengan Netherrealm. Tapi lihatlah Benny QT berada dekat bahagian belakang. Di manakah Benny? Benny dah tak ada dalam teamfight. Begitu juga dengan Royal Mail. Tiga ahli pasukan Falcon Esports telah pun ditumbangkan. Dan ini membuka ruang kepada tim Liquid PH nak dapatkan Lord yang seterusnya. Tetapi minion wave daripada Falcon Esports berjaya untuk menjatuhkan ini di bahagian tengah. Itu agak merugikan. Sayang. Ya. Mereka menang di tempat tapi terpaksa membayarnya dengan perkara tersebut. Walaupun tetap membenarkan tim Liquid Filipina untuk mendapatkan Lord ini, di mana semakin lama semakin kebal untuk memberikan ancaman besar kepada Falcon Esports untuk membenarkan tim Liquid Filipina ini melakukan comeback. Sekarang ini Falcon Esports perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Kalau mereka tidak berjaya untuk melakukannya, ini akan menjadi masalah yang cukup-cukup besar. Benar sekali. Sampai Kid X pun dah ada Sky Piercer di tangan beliau bersama-sama dengan Ice Queen Mon. Mampu digunakan untuk perlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Lord tanpa segan silu telah muncul di bahagian bawah. Tim Liquid PH akan melakukan slow push di bahagian tengah terlebih dahulu nak mendapatkan outer turret ini. Namun Lord tidak akan menunggu sesiapa. Dia nak langgar, dia nak hentak inhibitor turret ini. Conceal daripada JP akan ditarik melalui Shadow Stampede sebentar tadi. Netherrealm telah dibuka terlebih dahulu oleh Sanji seketika tadi untuk mereka melakukan pushing ketika ini. Benny QT tak masuk ke dalam teamfight, tetapi Sanford mungkin akan dikorbankan terlebih dahulu. Royal Mate telah dikorbankan. Benny QT mendapatkan inhibitor turret di bahagian tengah. Tetapi lihat bagaimana Falcon Esports berjaya untuk mendirikan benteng pertahanan mereka. Sanji ditarik dekat bahagian belakang, namun nyawa masih lagi banyak. Mampu untuk undurkan diri, hanya Sanford dan juga Royal Milk sahaja yang terkorban. Lihatlah pengorbanan EXP laner di dalam Land of Dawn. Kedudukannya melakukan tugasan untuk menghalang pasukan musuh mara dengan lebih agresif lagi kepada bahagian hadapan. Walaupun tim Liquid Filipina berjaya untuk memberikan mata seri daripada kawalan map apabila dua inhibitor turret milik pasukan Falcon Esports juga berjaya dijatuhkan. Sekarang ini hanya satu sahaja benteng pertahanan terakhir untuk kedua-dua pasukan. Ianya kembali seimbang. Game ini boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja. Seperti yang dikatakan oleh Hadin, apabila kita mencapai minit 24 sekarang ini, ianya lebih kepada bagaimanakah pelaksanaan teamfight yang lebih kemas yang akan membenarkan pasukan manakah yang akan mendapatkan kemenangan. Dan ini cukup-cukup bergantung kepada disiplin masing-masing. Our damage leaderboard kedua-dua mid laner untuk pasukan mereka tersendiri mendahului carta ini. 91,000 untuk Faramis PX7, 74,000 untuk Valentina Sanji. Jadi menunjukkan betapa pentingnya
mid laner di dalam fasa late game ini, di mana mereka lah yang sebenarnya mampu keluarkan damage terbesar ke atas ahli pasukan pihak lawan. Namun, tak boleh dilupakan kepada gold laner yang sentiasa akan meneruskan mengeluarkan damage yang lebih konsisten lagi ke atas pihak musuh. Tak perlu lah kot kita nak tengok itemization sebab pandang penuh. Mungkin dah perlu dijual beli saja ketika ini. Sekali lagi, tak ada boots untuk para gold laner. Sudah semestinya. Dan even Roma kita pun sebenarnya dah penuh item mereka. Tapi sabar sebentar, Kaltizi telah dijumpai di bahagian bawah. Kebal nyawa dia kali ini. Tak apa, sebarang masalah, akan mundurkan diri. Dan kali ini Kaltizi yang mempunyai Winter Crown sebentar tadi. Jadi mungkin nak langgar masuk, kemudian beku. Terus saja beku untuk membersihkan skill set. Mungkin untuk Sunport sebentar tadi, item dah digunakan cooldown. Jadi bertukar item di dalam sesuatu team fight. Sekarang ini, Lord sekali lagi akan menjadi rebutan. Tapi Lord pada 20 minit yang ke atas, kena menang team fight dulu. Saya rasa Team Liquid sekarang ini ataupun kedua-duanya fokus bunuh je sekarang ini. Lloyd ni macam bonus saja. Lihat bagaimana Royal Mid tadi. Dia macam test-test tau. Test-test damage. Sakit tak? Sakit tak? Tiga ataupun dua libasan daripada Lloyd tu. Hampir separuh ataupun suku nyawa beliau hilang. Sedangkan Royal Mid penuh dengan item defense ketika ini. Ni dah tak boleh nak main tarik tali ni. Sebab tu tak ada siapa nak serang. Tak ada siapa nak umpan. Tak ada siapa nak aggro Lloyd itu. Kecuali Dex ketika ini supaya... Atu pun tak nak pegang. Tak ada. Tak berani. Tak ada siapa nak berani ketika ini. Amat menyakitkan sebenarnya. Okey, Benny boleh sebab dia ada lifesteal untuk kembalikan nyawa yang telah pun hilang. Okay. Tapi tank tak boleh. Tank kena memberikan tanda hormat. Tapi sekarang ini, ianya sepertinya membuahkan hasil. Setengah nyawa telah pun dilenyapkan. Mengumpan Dax, mengumpan Wemik untuk maju ke bahagian hadapan. Bersiap sedia tim Liquid Pimpinan untuk menangkap. Terus saja Dax dikejar terlebih dahulu. Sanji kena duduk rapat dengan rakan-rakannya kerana memiliki Nadal's Realm ketika ini. Namun begitu, dia macam apanya tak boleh dipandang rendah juga. Nyawa Lord berbaki 15,000 ketika ini. Primer Realm telah dibuka oleh JP untuk memberikan serangan balas. Kaltizi, nyawa yang sangat-sangat rendah dilipat. Immortality dapat dijak oleh Kaltizi. Di knock-up pula, tapi Benny berjaya untuk mendapatkan kill kata 7 di hadapan bagian belakang. Benny Cutie cuba mencipta sebuah ruangan tapi tidak berjaya. Sanji akan undurkan dirinya terlebih dahulu. Perlu memberikan bantuan kepada Sanji ketika ini. Dashing demi dashing. Nyawa yang sangat rendah. Sempat lagi untuk undurkan diri. Akhirnya akan letup immortality-nya. Benny Cutie terpaksa melakukan busy duet untuk melarikan diri. Lord telah muncul di bahagian tengah. Sanji telah dikorbankan. Hanya tinggal JP dan juga Benny Cutie ketika ini. Maaf, Benny Cutie tiada di dalam hubungan kita. Hanya JP saja yang ketinggalan seorang diri. Primer Realm telah dibuka demi melakukan benteng pertahanan. Tetapi anda semua belajar matematik. Saya pasti anda mengetahui empat akan sentiasa lebih banyak, lebih kuat daripada satu. Pasukan Falcon, pasukan Myanmar berjaya untuk mendapatkan mata suri. Satu berbalas satu. Terutamanya dalam teamfight yang terakhir sebentar tadi, sebenarnya tak adil lah. Lord